kerana peluang pada saya untuk sama-sama membahaskan maksud B10 hingga 12 Kementerian Kewangan. Saya ingin pertama kali saya ingin menyentuh berkaitan dengan peruntukan yang diperuntukkan di bawah Kementerian Kewangan melibatkan kos 32.19 juta di mana belanja pembangunan semakin menyusut. Sekarang ini hanya 501 juta sahaja. Jadi saya ingin tahu apakah pemotongan ataupun penyematan yang telah dibuat sehingga menyebabkan bajet dalam keadaan bajet yang semakin menyusut dan sejauh mana kementerian ini mencapai misinya untuk mengurus kewangan dan ekonomi negara dengan cekap, telus dan berkesan untuk mencapai matlamat pembangunan negara. Tan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh berkaitan dengan maksud B010800 iaitu berkaitan dengan perkhidmatan kewangan dari sudut cukai. Jadi saya ingin tahu juga sebagaimana yang dihormat yang lain iaitu berapakah jumlah cukai yang diterima pada tahun lepas dan tak bakal dia akan terima pada tahun ini dan begitu juga cukai-cukai daripada syarikat-syarikat judi. Berapa jumlah syarikat judi yang telah diberi lesen oleh kerajaan sehingga kini dan berapakah jumlah hasil daripada syarikat-syarikat ini telah menyumbang cukai kepada kerajaan. Begitu juga cukai daripada kilang-kilang arak dan penjualan arak, begitu juga cukai daripada hasil rokok. Jadi saya ingin tahu sejauh mana kewangan negara kita disimpan ke dalam akaun syariah secara Islam. Sebab saya dimaklumkan sebelum dalam Dewan, akaun yang disatukan disimpan secara konvensional. Jadi sejauh mana perkara ini kerajaan melihat untuk mengasingkan akaun halal dan haram supaya hasilnya lebih berkat untuk kita tidak bercampur antara pendapatan haram dan pendapatan yang halal. Terutama bagi menyara kos-kos emolumen kaki tangan kerajaan. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan 010900 pelaburan strategik. Saya ingin tahu apakah pelaburan-pelaburan strategik yang akan dilaksanakan untuk tahun 2017 dan juga pelaburan strategik yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan sejauh mana penglibatan negeri-negeri dari sudut pelaburan strategik ini, apakah untuk kita, kerajaan untuk memastikan keimbangan jurang ekonomi yang tidak jauh antara negeri terutama di sebelah pantai timur dan barat untuk memastikan pelaburan strategik dapat limpahan kepada negeri-negeri supaya negara kita dapat seimbang pembangunan antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Begitu juga saya ingin tahu tentang program ataupun perancangan kerajaan dalam mengurus pinjaman kerajaan. Sebab kita tengok di antara matlamat peranannya di bawah Kementerian Kewangan ini ialah untuk mengurus pinjaman kerajaan persetuan dan mengurus dasar pembiayaan kerajaan persetuan secara berhemat. Kalau kita lihat daripada bajet yang dibentangkan, perbelanjaan negara untuk hutang negara meningkat setiap tahun dan pada tahun 2017 meningkat pada 21.22 bilion. Ini perbelanjaan kerana hutang negara. Kalau kita bahagikan lebih kurang 1.76 bilion sebulan dan setiap hari negara kita terpaksa membelanjakan wang sebanyak lebih kurang 59 juta ringgit sehari. Ini adalah bayaran untuk belanja hutang negara saja. Jadi apakah langkah-langkah strategik yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan hutang negara dan beban negara yang sekaligus sebenarnya membebankan rakyat seluruhnya? Sebab rakyat yang terpaksa membayar hutang ini menggunakan wang daripada cukai-cukai yang dibayar oleh rakyat. Saya ingin menyentuh juga butiran 02-20300 iaitu sumbangan kepada NGO di mana pada tahun 2016 30 juta telah diberi peruntukan dan 2017 20 juta. Saya ingin tahu apakah NGO, senarai NGO-NGO mendapat manfaat daripada pinjaman ini dan apakah program keutamaan yang diluluskan oleh pihak kerajaan dan apakah syarat-syaratnya untuk NGO ini dapat memohon peruntukan di bawah Kementerian Kewangan.
Saya ingin juga menyentuh butiran 030300 berkaitan dengan pusat maklumat harta tanah negara. Jadi daripada data kementerian, saya ingin tahu berapakah pemilikan hak milik bumi putra terutama di pusat bandar di sekitar Lemah Kelang dari sudut pemilikan hartanah, begitu juga dari sudut berapa jumlah bangunan atau strata yang kosong yang tidak disewa yang mungkin ini memberi kesan yang negatif kepada ekonomi, dan sejauh mana secara perbandingan indeks harga rumah antara bandar dan luar bandar dan juga antara negeri-negeri seluruh negara termasuk dengan wilayah persekutuan. Saya ingin juga ingin penjelasan butiran 04000 berkaitan dengan bayaran ganti atau bayaran pulang balik hapus kira, di mana kita melihat dalam butiran 040330 mempamerkan tahun 2016 60 juta, tahun 2017 25 juta. Jadi syarikat manakah yang telah dihapus kira dan apakah syarat-syaratnya dan apakah justifikasinya kerajaan menghapus kira pinjaman ini yang sedalam keadaan kita menanggung hutang yang semakin besar. Begitu juga saya ingin menyentuh tentang 040300 peruntukan di bawah penguatkuasaan kastam terhadap ketirisan hasil. Kita berbangga dan mengucap terima kasih di atas kesungguhan pihak kastam untuk mengutip hasil dan cukai untuk kepentingan dan masa depan ekonomi pembelanjaan negara kita. Dan kita sangat bersimpati ada pegawai kastam yang terpaksa bergadai nyawa semata-mata untuk mencegah penyeludupan dan sebagainya, sebagaimana pernah berlaku satu kes di dalam parlimen saya sendiri. Jadi sampai ini saya ingin penjelasan sejauh mana kebajikan para pegawai kastam ini diberi ambil kira, terutama yang bertugas sampai ke malam. Dan begitu juga apakah tindakan proaktif bagi pihak kerajaan untuk memastikan dari sudut kita menambahkan hasil cukai melalui kutipan oleh kastam penguatkuasaan ini supaya tidak mengancam nyawa rakyat. Banyak kes yang berlaku contohnya sebelum ini yang mana di mana ada yang kemalangan kerana bekerja dengan kereta terlalu laju membawa kepada maut. Beberapa kes telah berlaku. Jadi mungkin ada teknik yang lebih baik supaya nyawa tidak terancam. Jadi perkara ini sejauh mana diberi perhatian. Dan saya ingin jemput juga tentang 0800 di bawah butiran one off, di mana peruntukan 208.7 juta diperuntukkan. Jadi saya ingin tahu apakah program yang telah diperuntukkan di bawah peruntukan one off ini dan yang sebelum ini tidak diperuntukkan pada tahun 2016. Jadi saya ingin butiran jelas terperinci apakah program-program yang dilaksanakan. Dan saya mengharapkan supaya semua apa yang dijelaskan ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada rakyat. Terima kasih. Tan Sri. Terima kasih.